apel deklarasi janji kerja tahun 2020 dan pencanangan pembangunan zona integritas dan berdaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2020 segera dimulai. Direktur Jenderal Pemasaran memasuki tempat acara. Undangan dimohon berdiri. Apel deklarasi janji tahun 2020 dan perencanaan pembangunan zona integritas untuk mencegah dan PPKM kantor wilayah kemudian mohon tangkap itu sebagai program kembali siap mulai laksanakan. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia tentu sangat mendukung dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini, karena tidak semua instansi pemerintah mengadakan kegiatan ini secara terbuka dan mengundang melibatkan pihak-pihak dari luar instansi atau lembaga. Jadi ini sebuah bentuk upaya budaya baru untuk terbuka dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita punya niat yang baik sekali untuk sama-sama menyaksikan adanya deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju BPK dan BPN. Kami pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji untuk satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui implementasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University. Dua, mengembangkan teamwork dan e-government dalam rangka mewujudkan good governance. Tiga, meningkatkan akses layanan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan. Empat, revitalisasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law and Human Rights Center. Lima, meningkatkan keramah tamahan atau hospitality dalam pelayanan masyarakat. Enam, menjadi role model dalam memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani disampaikan oleh Pak Wakar Jati. Kalau mau cepat, lihat aja yang sudah sukses, dan kebetulan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung pun sudah ada yang sukses. Dua unit pelaksana teknis jajaran imigrasi sudah mendapatkan predikat WBK. Betul nggak, Pak Kakandir? Artinya bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit buat kita semua untuk bisa mensukseskan seluruh UPT di jajaran wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung menjadi wilayah yang bebas dari korupsi. Bukan hal yang sulit. Pak KPT, Pak Wakajati, Pak Perwakilan Ombudsman RI, ini kebetulan Pak Kadipasnya itu dua kali UPT-nya
sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi waktu beliau masih menjabat sebagai kepala UPP baik di Salemba maupun di Malang. Oleh karenanya, bukan hal yang sulit sekali lagi, karena yang tertinggal tinggal jajaran pemasyarakatan. Sepakat apa yang disampaikan Pak PLT Ketua Ombudsman RI, ini jangan hanya lip service loh, jangan hanya seremoni, bukan itu. Yang ditunggu adalah